Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyimak info PKH terbaru hari ini. Kemudian semoga dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezekinya. Amin. Dan pada video kali ini saya akan berbagi informasi kepada sobat semua mengenai PKH hari ini atau terkait PKH tahap 1 2022 kapan cair, yaitu siap-siap baru diumumkan jadwal pencairan PKH tahap 2 2022 bagi KPM PKH lama dan PKH baru. Dan hanya bagi KPM PKH 7 golongan inilah yang dipastikan akan cair uang bantuan PKH-nya pada bulan April besok. Dan ada informasi pemenang giveaway di bulan Maret 2022 ini. Nah, bagaimana berita PKH terbaru hari ini selengkapnya? Simak terus video ini, jangan di skip-skip supaya tidak terjadi gagal paham dalam memahami informasi yang kami sampaikan. Namun sebelum itu, bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya, dan berikan komentar dan jempol like-nya jika dirasa bermanfaat. Baik, langsung saja kita ke poin pembahasannya. Sobat YouTube semua, ada info PKH terbaru hari ini atau berita BPNT hari ini. Ada informasi gembira bagi para KPM PKH dan BPNT, di mana ada informasi penting yang wajib diketahui oleh para KPM PKH, baik itu KPM PKH baru maupun KPM PKH lama, terkait dengan jadwal pencairan PKH tahap 2 2022. Alhamdulillah, ini sudah resmi diumumkan bulan apa jadwal pencairannya. Kemudian ada informasi terbaru juga terkait dengan penerima manfaat PKH golongan ini. Dipastikan sudah pasti akan cair uang bantuan PKH-nya pada pencairan PKH tahap 2 2022 besok. Nah, KPM PKH mana yang beruntung tersebut? Apakah nama kalian termasuk dalam golongan tersebut? Para penerima bantuan PKH lama maupun KPM PKH baru wajib tahu jadwal pencairan PKH tersebut, karena bantuan PKH di tahun 2022 ini akan segera cair pada bulan ini. Nah, terkait dengan jadwal pencairan bantuan PKH pada tahun 2022 ini, kemudian untuk bulannya kapan akan dicairkan bantuan PKH-nya. Kemudian juga ada informasi terbaru, hanya KPM golongan inilah yang dipastikan akan cair bantuannya pada tahun 2022 ini. Lalu untuk KPM PKH mana tersebut? Yaitu adalah untuk KPM PKH baru maupun KPM PKH lama, untuk golongan ini berkesempatan cair bantuan PKH-nya dengan kategori-kategori berikut ini. Yang pertama ini adalah nama KPM sudah valid dan padan baik di Dukcapil daerah maupun Dukcapil pusat. Kemudian yang kedua, bagi KPM PKH yang namanya sudah masuk di dalam data New DTKS. Kemudian yang ketiga adalah bagi KPM PKH yang berstatus ya sebagai KPM PKH dan telah memiliki ID BDT di dalam data DTKS. Kemudian yang keempat, ini adalah bagi KPM PKH yang tercatat sebagai KPM PKH yang memiliki komitmen di dalam data laporan pendamping. Nah, kemudian yang kelima, bagi KPM PKH yang tetap memiliki komponen sesuai dengan aturan PKH dari pusat. Kemudian yang keenam, ini adalah bagi KPM yang masuk dalam SK penetapan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kemensos. Nah, kemudian yang ketujuh, ini adalah bagi KPM yang telah masuk ke dalam SP2D ataupun surat pencairan yang telah diterbitkan oleh Kementerian Sosial. Jadi apabila KPM masuk ke dalam kategori tersebut, ini pasti akan cair uang bantuan PKH-nya di tahun 2022 ini ataupun pada bulan April besok. Kemudian ada informasi terbaru untuk jadwal pencairan bantuan PKH di tahun 2022 ini. PKH tahap 2 2022 kapan cair? Nah, bulan pencairan PKH tahap kedua ini sudah diresmikan oleh Kementerian Sosial bahwasanya untuk pencairan bantuan PKH di tahun 2022 ini, untuk tahap yang kedua ini pencairannya dimulai pada bulan April, Mei dan bulan Juni. Kemudian untuk pencairan PKH yang ketiga
itu dimulai dari bulan Juli, Agustus, dan bulan September. Selanjutnya, untuk bantuan PKH tahap yang keempat di tahun 2022, pencairannya ini dimulai pada bulan Oktober, November, dan bulan Desember. Nah, jadi itulah jadwal pencairan PKH di tahun 2022 ini. Sementara untuk tanggal pastinya kita masih belum mendapatkan informasi resmi dari pusat. Saya doakan semoga dalam waktu dekat segera diumumkan oleh Kementerian Sosial. Mengingat sebentar lagi ini akan memasuki bulan April ataupun bulan puasa Ramadan. Dan saya doakan juga semoga KPM PKH, baik KPM PKH baru maupun KPM PKH lama, semoga pada bulan puasa besok bantuannya bisa cair kembali. Amin. Baik teman-teman semua, kemudian kita sampailah pada informasi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu pengumuman giveaway bagi para penonton setia channel Guru Curcol. Nah, seperti sudah kita ketahui bersama bahwasanya pada hari Kamis ini, pada tanggal 31 Maret 2022, ini merupakan acara yang sudah kami persiapkan untuk pengumuman pemenang giveaway channel Guru Curcol. Pada malam ini akan kami umumkan 5 pemenang giveaway, yang mana masing-masing ini akan ditransfer hadiahnya sebesar Rp100.000, yang terdiri dari 5 pemenang untuk kategori pemberi komentar terbanyak. Ya, artinya pemirsa ini selalu terus menonton video-video informasi bantuan PKH dan BPNT dan BST yang selalu kami tayangkan setiap hari. Pemirsa ini selalu setia menunggu informasi berita PKH dan BPNT dan BST terbaru dari kami. Ini akan mendapatkan masing-masing Rp100.000. Kemudian akan ada 3 pemenang juga yang akan mendapatkan bonus tambahan giveaway. Masing-masing ini akan mendapatkan Rp60.000. Nah, bagi teman-teman yang beruntung, ini kami ucapkan selamat. Kami akan transfer hadiahnya dalam waktu 3x24 jam. Nah, bagi para pemenang giveaway hari ini, segera hubungi nomor WhatsApp Guru Curcol yang tertera berikut ini, dan nanti akan kami pastikan dulu sesuai namanya atau tidak. Kemudian bagi teman-teman yang belum beruntung mendapatkan hadiah giveaway dari kami, ini masih ada kesempatan di bulan April 2022 besok. Ini kembali akan diadakan giveaway, agar teman-teman yang belum bisa dapat ini pada bulan April besok juga bisa memperoleh hadiah giveaway-nya pada bulan April besok. Jadi saksikan terus video-video yang kami upload dan selalu berikan komentarnya sebanyak-banyaknya dan berikan jempol like-nya. Dan jangan di skip-skip agar teman-teman bisa menjadi pemenang giveaway pada bulan April 2022 besok. Amin. Kemudian berikut ini merupakan nama-nama untuk pemberi komentar dan jumlah like terbanyak. Yang pertama ini bagi sobat yang bernama Haikal Alindraini. Ini ada sebanyak 590 komentar dan jumlah like sebanyak 142. Kemudian pemenang yang kedua bagi sobat yang bernama Ari Nurdiantini. Ini ada sebanyak 423 komentar dan jumlah like sebanyak 39 komentar. Nah, Ari Nurdiantini ini selalu menonton video kami dan selalu memberikan komentarnya pada setiap video yang ditayangkan. Kemudian pemenang yang ketiga bagi sobat Guru Curcol yang bernama Wildan Yusuf. Ini ada sebanyak 416 komentar dan jumlah like sebanyak 42. Sobat ini selalu menyimak informasi dari kami dan tidak di skip-skip informasinya. Karena kalau sering di skip-skip, ini bisa menimbulkan gagal paham. Kemudian yang keempat bagi sobat Guru Curcol yang bernama Zahara Malanini. Ini ada sebanyak 325 komentar dan jumlah like sebanyak 152. Kemudian pemenang kelima bagi sobat yang bernama Sultan Sultan. Ini ada sebanyak 233 komentar dan jumlah like sebanyak 42. Nah, itulah 5 pemenang giveaway pada malam hari ini untuk bulan Maret. Nah, bagi yang belum menang, ini masih ada kesempatan giveaway di bulan April besok. Jadi ikuti selalu informasi-informasi yang kami selalu upload. Kemudian ada lagi 3 pemenang tambahan yang mendapatkan bonus tambahan giveaway dari channel Guru Curcol, yaitu yang pertama ini Ibu Win, kemudian Murjianti dan Ella Hadapi. Nah, bagi 3 pemenang ini akan mendapatkan bonus tambahan giveaway masing-masing
Rp60.000. Mohon jangan dilihat dari besar atau kecilnya, tetapi semoga ini bisa bermanfaat bagi para keluarga penerima manfaat PKH dan BPNT dan juga BST. Amin. Nah, bagi teman-teman yang belum beruntung, ini masih ada kesempatan di bulan April besok, ini bisa mendapatkan hadiah giveaway dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua.